Nabi kata, di mahsyar ada kumpulan yang bengkrap. Solat tak tinggal, puasa tak tinggal, Nabi kata zakat tak tinggal. Panggil nama dia, timbang, 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 banyak pahala dia, dia melihat dengan mata kasarnya. Tuan, ini geng muflis lah, hati-hati ya, tengok apa dia buat. Kemudian, Allah pun panggil, sekarang ini sedang ditimbang Fulan bin Fulan. Siapa yang ada di kalangan mahsyar ini yang kenal dia ni? Nak tuntut, boleh mai ke depan. Tak datang. Panggil, datang paling belakang, paling awal sekali datang. Dia pun tengok belakang, isteri. Isteri dia kata, 25 tahun kita berkahwin. Abang tengok saya kerja, ada gaji. Abang tak bagi langsung. Duit rumah tak bagi, duit apa tak bagi. Bagi sikit-sikit je. Saya nak tuntut hak saya 25 tahun. Abang tak bayar nafkah yang penuh. Tuan-tuan tahu jadi apa? Nabi kata, bila orang-orang ni mai tuntut, lalu ditarik gunung-gunung pahala tadi. Fa in faniyat hasanatuhu, kata malaikat, tiba-tiba habis keseluruhan pahalanya.